Halo semua, perkenalkan nama saya Clinton Arsi Senduk, NIM 1921-0068, mahasiswa aktif program studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Manado. Saya akan membuat video animasi singkat tentang tema belajar dari COVID-19. Oke, sekarang saya sudah pegang buku saya dan sudah mengganti pakaian saya dan mau membaca apa sih itu belajar dari COVID-19. Terlebih dahulu, apa sih itu COVID-19? Jadi, COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Ini merupakan virus terbaru dan penyakit yang sebelumnya tidak dikenal sebelum terjadi wabah di Wuhan, Tiongkok bulan Desember 2019. Belajar dari COVID-19, sekarang hampir di seluruh dunia untuk tinggal di rumah, bekerja di rumah, ibadah di rumah, bahkan belajar di rumah. Walaupun kita tidak belajar secara tatap langsung, ataupun hanya belajar secara online, namun kita harus mengambil dari sisi positifnya. Belajar dari rumah bisa kita lihat dari sumber mana saja yang ada di internet, karena di internet semuanya sudah lengkap dan banyak tutorial untuk belajar. Bahkan belajar di rumah bisa kita sambil makan untuk lebih santai, atau kita sambil baring dalam belajar. Ingat, belajar di rumah ada dampak positif dari COVID-19 ini, yaitu kita belajar di rumah dampaknya mengurangi penyebaran virus corona di luar sana. Tetap semangat buat semuanya yang ada di luar sana, jaga kebersihan dan jaga kesehatan. Sekian dari video animasi saya tentang belajar dari COVID-19. Terima kasih.